Kali ini gue mau bikin pisang goreng madu ala Bu Nani. Ini pisang gorengnya tuh enak banget dan kalian wajib coba. Pertama, siapin 120 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan terigu protein rendah. 75 gram tepung beras, 12 gram tepung maizena, setengah sendok teh garam, 180 ml air, dan diaduk rata. Tambahin 1 sendok teh vanila, margarin cair 1 sendok makan, dan diaduk rata. Setelah udah rata, kita tambahin 2 sendok makan santan, setengah sendok teh baking powder, dan diaduk rata. Kemudian kita tambahin 3-4 sendok makan madu. Untuk madunya sesuai selera ya. Kalau di sini saya menambahkan 4 sendok makan biar lebih berasa. Dan terakhir kita saring seperti ini. Setelah itu kita siapkan 7 pisang raja. Di sini pisangnya itu harus benar-benar matang ya. Setelah itu kita potong kecil-kecil seperti ini. Dan masukin ke adonan tadi dan diaduk sampai rata. Sekarang kita siapkan penggorengan. Di sini saya siapkan minyak panas. Dan kita masak menggunakan api sedang. Buat kalian yang punya cetakan, bisa menggunakan cetakan biar pisang gorengnya lebih rapi. Di sini masaknya emang lebih lama ya, biar hasilnya lebih maksimal. Gampang kan buatnya? Selamat mencoba!